Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi sekarang kita nak cuba buat latihan yang ada dalam kitab ni, muka surat 35. InsyaAllah kita cuba. Saya akan pilih beberapa latihan yang sesuai bagi kita semua. Okay. Okay. Ha, ada empat perkataan di sini. Ini daripada kitab. Latihan yang saya ambil dari kitab. Muka surat 35. Ha, ini yang pertama. Al-ustazat ma-mahirat. Ini yang pertama. Ini soal pertama. Okay. Yang kita sekarang kita bahas ni adalah kita mesti cari mubtada' dan khabar. Sebabkan sekarang ni kita fokus pada jumlah ismiyah. Ha, mubtada' dan khabar. Mana mubtada' dia? Mubtada' is di awal ayat. Isim dia. Ha, ni isim di awal ayat dia kan? Ha, maknanya ini adalah mubtada'. Lepas tu kita faham mubtada' mestilah marfu' atau rafa'. Ini jenis dia isim apa? Isim jamak mu'anasa salim. Ha, jamak mu'anasa salim, rafa' dia dengan doma. Kita buat sini doma. Adamah dia tak boleh pakai tanwin. Kenapa tak ada tanwin? Dah ada alif lam. Berarti al-ustazah tu. Maknanya dia ustazah-ustazah. Jadi kalau antum cakap ustazah-ustazah, inilah jamak dia. Al-ustazah tu. Okay. Ustazah-ustazah itu selalunya antara mubtada' dengan khabar ada apa dia namanya? Kod dia itu.
dalam bahasa Jawa belajar dengan apa tu? Iku. Iku eh. Utawi itu mutadak. Khabar iku ah. Iku kan. Kalau bahasa kita itu. Ha. Ustazah-ustazah itu. Ha. Macam tu dia. Kalau sebelum mutadak ada juga kod dia sebenarnya. Adapun ustazah, adapun di sini. Adapun ustazah-ustazah itu kod dia itu. Ha, di selepas itu tu adalah khabar. Ini khabar dia. Ha, kalau antum nak belajar pakai kod kod dalam mencari mutadak dan khabar boleh. Adapun ustazah-ustazah itu mahirat pandai. Ini pun jamak muannasah salim. Khabar kan rafa' kan kalau dia satu perkataan je. Maka kita bagilah mahirah tak ada alif lam, kita bagi tan tanwin. Mahirah mahiratun. Ini dia yang mubtada dan dia marfu. Kita buatlah marfu dia. Ini rafa', tanda rafa' dia. Ini khabar dan dia marfu. Buat ini tanda rafa' dia. Yang kita tadi ada kita bahas di awal, mubtada mesti ikutkan khabar mesti ikutkan mubtada. Mubtada dia muannas kan? Khabar dia pun mesti muannas. Sama-sama muannas. Yang ini jamak ramai, ini pun ramai juga jamak juga. Jadi dia ikutkan yang mubtada. Min huna nata'allam bi anna huna al-mubtada wal khabar wa amal khabar khabar mufrad. Al-mubtada marfu'. I'rabu marfu' wal khabar marfu' kadzalik. Naam, khalas. Naktafi. Li al-su'al al-awwal. Summa nantaqil ila al-jumlah ats-tsaniyah. Al-hadiqatu azharuha jamila. Ini al-hadiqah. Azharuha. Oh, ha ni pun kata ganti nama. Okey. Jadi kita nampak sekarang kan? Ini mubtada dia kan, isim dia awal ayat ni isim. Ada alif lam. Maka ini jadi mubtada. Mana khabar dia? Semua ni lah khabar dia. Semua ni khabar, khabar dia punya. Ni khabar dia. Al-hadiqah makna dia apa? Taman, kebun. Sebab tu bahasa Arab dia kebun zoo, kebun binatang. Kebun binatang, hadiqatul hayawanat, kebun binatang. Al-hadiqah, kebun atau taman, kebun. Kebun itu lepas tu berarti sebagai khabar ni sebagai khabar. Tadi kita cakap kan, kalau di khabar tu ada kata ganti nama, ha ni kan nya yang merujuk kepada mubtada, maknanya khabar dia dalam bentuk ayat. Jadi itu dah tanda dah khabar ni bentuk ayat. Sekarang yang kita cari tu ini ayat ismiah ke ayat fi'liyah. Sekarang kita tengok azhar. Azhar ni dia jamak daripada zahrah. Zahratun. Apa makna dia? Bunga. Jadi kalau ada antum punya anak, bagi nama dia Zahra, bunga. Okey. Kalau ayah antum belum, yang budak-budak tahfiz belum lagi ya. Masih kecil. Okey. Ada punya adik, ada punya adik kecil kan, bagi nama Zahra. Maknanya dia bunga. Kalau Azhar jangan, Azhar kan laki-laki dia tu. Okey. Kebun itu bunga-bunga dia. Ke kebun tu lari dia kan. Maknanya ni ayat ismiyah. Bunga kan isim kan, kata ganti nama. Maka ini adalah mubtada. Ini khobar dia punya. Berarti dalam khobar ni ada lagi mubtada dan khobar. Jadi cara pertama, ketika kita tak tahu ini dalam bentuk ayat ke tak, kita tengok ada tak kata ganti nama yang merujuk kepada mubtada. Ada ha di sini. Sebab tu di sini kita boleh tahu sini ayat. Sekarang kita dah tahu ayat ismiah ke ayat filiah? Ayat ismiah. Kenapa kita tahu ayat ismiah? Sebab kan ada mubtada. Di awal dia isim bukan fi'il. Berarti ayat ismiah. Mesti kita cari mubtada lagi. Ini mubtada dia. Ini khabar. Ini jadi apa? Mudaf ilai. Itu mudaf ilai. Domir yang sebagai mudaf ilai. Berarti makna dia apa? Kebun itu
bunga-bunganya cantik. Bunga-bunganya cantik. Ha, jadi kebun itu bunga-bunganya cantik. Ha, ini contoh yang kedua. Ha. Nah, nanzuruna fa fi hadhihi al-jumlah nata'ammal au nanzur. Nata'ammal tu makna dia mengamati, kita boleh tengok dengan jelas. Nata'ammal bi anna al-khabar minal jumlatil ismi ismiyah. Limadha nastati an naqul bi anna al-khabar minal jumlatil ismiyah? Li anna huna fi fil khabar hunal mubtada wal khabar. Jadi dalam khabar ni ada mubtada dan khabar. Naam. Izan hadha al-hadiqah al-kalim hadha al-mubtada wa hadha al-khabar. Naam. Summa nantakil ila al-jumlah ats-tsalitsah. Sekarang kita masuk ke ayat yang ketiga. Inda halimah nuqad. Ada inda, ada halimah. Inda ni makna di sisi. Halimah ni nama orang, halimah. Nuqad ni uang, duit. Di sisi, di sisinya adalah zaraf, menandakan tempat, keterangan tempat. Itu zaraf. Ini yang zaraf tu. Zaraf makan. Nanti antum lebih belajar, nanti belajar lagi zaraf tu di level 3, ya. Level 3. Belajar zaraf level 3. Ini zaraf. Berarti kalau zaraf di awal berarti dia adalah khabar muqaddam. Ini khabar muqaddam. Berarti ini adalah khabar muqaddam. Mana mubtada dia? Halimah tak mungkin, sebab selepas zaraf adalah mudhafun ilaih. Mana apa dia? Mubtada dia? Nukutnya sebagai mubtada. Mana sini adalah mubtada muakhar. Ini mubtada muakhar, ini khabar muqaddam. Mubtada khabar muqaddam, mubtada muakhar. Ini zaraf. Selepas zaraf mudafun ilaih. Berarti di sisi halimah ada. Ada kod di sini ada. Ada duit. Duit. Ini ni adalah mubtada muakhar. Sebab tu kita bagi di sini nuqudun. Sebab dia mubtada. Mubtada adalah isim yang rafa'. Kita buat rafa' di sini. Kita buat rafa' di sini. Yang halimah ni zaraf dia kan? Ini zaraf berarti ini mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih yang Arab dia adalah jar. Tanda jar untuk halimah apa? Fathah. Sebab kan dia halimah ni kan isim ghair munsharif. Jadi jar dengan fathah. Jadi makna dia apa? Di sisi halimah ada duit. Di sisi halimah ada duit. Okay. Ini contoh ya ketiga. Contoh pertama mubtada dan khobar. Khobar dia dalam bentuk mufrad saja, satu perkataan je. Contoh yang kedua, mubtada dan khobar. Khobar dia dalam bentuk ayat, ada mubtada dan khobar, ada ayat dalam ayat. Contoh yang ketiga, khobar dia dalam di awal, mubtada dia di akhir. Dia putar, dia pusing. Itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Ayat yang keempat. Ini yang keempat. Salamatul mar'i fi hifzil lisan. Salamatul mar'i fi hifzil lisan. Ini yang mana mubtada, mana khabar. Kita tengok perkataan-perkataan. Ada salamat, ada al-mar'i, ada fi, ada hifzi, ada lisan. Dah tengok dah, kita potong-potong lah. Kita bagi-bagi. Ini isim kan, salamah. Salamah tu kan keselamatan. Berarti dia isim, bukan kata kerja kan. Isim berarti. Berarti dia adalah mubtada. Yang ini boleh jadi khabar? Tak boleh sebab dia kasrah kan. Sebab kan ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Berarti ini mudhafun ilaih. Jadi mana khabar dia? Selepas inilah khabar. Fi hifzil lisani. Ini khabar dia. Keselamatan mar'i ini seseorang, selamatnya seseorang. Fi
hifzil lisani, dalam menjaga lisan dia. Dalam menjaga lisan. Berarti ini khobar dia. Berarti khobar dia sekarang dalam bentuk apa? Ada huruf jar. Khobar dia ada huruf jar. Lepas tu ada isim. Isim majrur. Lepas tu ada mudhafun. Ni mudhafun ilaih. Ha, mudhafun ilaih. Maknanya sini bukan ayat ni kan? Ni huruf jar, isim majrur. Tak ada mutada, tak ada khobar sini kan? Tak ada fi'il, tak ada fa'il kan? Berarti khobar dia dalam bentuk syibuhul jumlah. Sebabkan huruf jar dengan isim majrur. Ha, jadi kalau huruf jar isim majrur berarti khobar dia dalam bentuk syibuhul jumlah. Bukanlah ayat. Maknanya apa sini? Keselamatan seseorang terletak pada cara dia menjaga lisan dia. Ha, jadi kalau antum nak selamat, jaga lisan. Jaga ucapan. Ha, jangan asal-asal mengucap. Ha, nanti tak selamat di jalan. Kena rompak dengan orang nanti. Ha, jadi kena jaga lisan. Ha, jadi keselamatan seseorang tu terletak ketika dia boleh menjaga lisan dia punya. Ha, inilah ibrah dari ayat yang keempat. Jadi ada empat ayat yang boleh membantu kita dalam memahami mubtada dan khobar. Dan khobar dia tu ada macam-macam. Ada khobar mufrad, ada khobar dalam bentuk ayat, ada khobar khobar yang diawalkan, yang ini dia letak di awal, ada khobar dia dalam bentuk syibuhul jumlah. Fahadihi al-jumal al-arba'ah allati tusa'idukum fi fahmil mubtada wal khobar. Fafil aw fil jumlatil ula huna al-khobar min khobarin mufrad. Wa jumlah thaniya al-khobar yakum min al-jumlah. Wal khobar li al-jumlah al-thalisa min al-khobar muqaddam. Wal jumlah al-rabi'ah al-khobar yakum min syibuhil jumlah. Izan hadihil jumlah al-arba'ah tusa'idukum fi fahmi qadiyatil khobar wal mubtada'ah. Warjukum antafhamu jayidan wa antumarisu fi tahaddusi bil lughatil arabiyyah kama ana kama fa'altu al'an kama af'al al'an atahaddas bil lughatil arabiyyah hatta lan atahaddas bil lughah al khati'ah sampai boleh tak cakap dengan bahasa yang salah lagi. Jadi kalau sebabkan kita praktis terus cakap Arab, macam mengajar, macam antum belajar kena cakap Arab, insya-Allah akan membuat lidah antum senang nak cakap Arab, membuat lidah kita lidah kita tak patah-patah. Apa maksud bahasa Melayu patah-patah? Tak buat lidah kita selesa nak cakap bahasa Arab tu, huruf-huruf Arab tu. Ha, idan labuda alaikum antum marisu fi tahadduth bil lughatil arabiyyah. Naam. Wal an naqtu ila al khulasah wa amal khulasah al mubtada wal khabar al mubtada min al asma al ma'rifah wal wa hiya al marfu'ah wa fi bidayat al jumlah wal khabar hunaka al khabar mufrad wa khabar jumlah wa khabar min shibh al jumlah. Naam, astaghfirukum lil kulli al akhta. نعم هي نختم 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 درسنا اليوم بقراءة دعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستعفيكم أخر الكلام أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.